Hai kalian semua, Gecko di sini. Ini hari yang cerah, jadi aku pikir aku akan mengamati burung. Oh lihat, itu si kembar, Berry dan Cherry. Oh tidak, Berry dalam masalah. Cepat para mekanik, kita harus membantu. Pergilah Tilly, truk derek. Jangan khawatir, Berry. Kami akan mengeluarkanmu dari sana. Biru. Biar aku memeriksa mesinmu. Ini aneh. Mesinmu tidak mau menyala. Ah, Cherry datang untuk menghibur Berry. Manis sekali. Aku tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Ikan ini pasti tersangkut di knalpot Berry. Itu sebabnya mesinnya tidak mau hidup. Sangat menyenangkan ketika teman-temanmu datang berkunjung. Ini membantumu jadi sembuh lebih cepat. Ikan itu aman di rumahnya sekarang. Teman-temannya pasti mengkhawatirkannya. Ya, semuanya baik-baik saja berakhir dengan baik. Kami akan segera menemuimu lagi. Sampai jumpa. Aku merasa tidak enak badan. Oh, astaga. Hari ini Cherry si bis akan diservis. Oh, apa kalian bisa menanganinya para mekanik? Semuanya baik-baik saja. Suara berisik apa itu? Tidak apa-apa, Hijau. Aku merasa sedikit lebih baik. Sepertinya para mekanik sudah bisa mengatasi semuanya. Kerja bagus semuanya. Halo semuanya. Gecko di sini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Ini hari pertama truk bayi mengunjungi bengkel kami. Jadi kami ingin memberikan ucapan selamat datang yang istimewa untuknya. Halo truk bayi. Apa kau gugup? Tidak apa-apa. Kau berada di tempat yang tepat. Benar kan para mekanik? Oh.
Tunggu. Oh tidak. Kami membuat truk bayi ketakutan. Jangan takut ibu truk, kami akan menemukannya. Ayo cepat para mekanik, kita harus menemukan truk bayi. Oh, truk bayi. Di mana ya dia berada? Apa aku sedang bersembunyi, truk bayi? Apa itu karena kau gugup? Coba tebak. Aku juga sama. Ini pertama kalinya kau datang ke bengkel. Kami ingin membuat kunjungan pertamamu sangat istimewa. Maaf jika kami membuatmu takut, tapi aku janji kami akan merawatmu dengan sangat baik. Apa itu tidak apa-apa? Pintu bengkel terbuka dengan cepat. Waktunya menolong siapapun yang membutuhkan. Semoga harimu menyenangkan, truk bayi. Kau sangat pemberani. Sama-sama, truk bayi. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung bersama kami di Bengkel Gecko hari ini. Sampai jumpa. Sudah selesai semua, Erik. Sudah merasa lebih baik, kan? Apa itu tadi? Itu Maxi Monster Truck. Dia tidak seharusnya bermain di sini. Lokasi konstruksi sangatlah berbahaya. Lihat semua kekacauan yang dibuat oleh Max. Oh tidak, Max kehabisan bahan bakar. Kita harus mengeluarkannya sebelum betonannya mengering. Cepat para mekanik, ambil bahan bakar cadangan. Oh astaga, beton itu akan keras dalam waktu kurang dari 1 menit. Sekarang bagaimana caranya kita memberikan bahan bakar ini pada Max? Erik membuatkan jembatan. Betonnya sudah hampir keras. Ayo Max, ayo. Sepertinya Max telah belajar dari kesalahannya. Terima kasih Max, kepanikan lainnya sudah berakhir. Sampai jumpa lagi. Dah. Itu ibu truk dan bayi truk. Kenapa kalian menunggu di luar sini? Terowongannya tertutup dan kau tidak bisa melewatinya. Lebih baik aku memeriksanya. Wah, jangan takut gelap, hijau. Ada longsor lagi. Kita terjebak di dalam. Jangan khawatir, aku membawa peralatanku. Kita akan
membutuhkan peralatan yang lebih besar. Bahkan Tili tidak cukup kuat untuk memindahkan batunya. Bagaimana kita bisa keluar? Kau sangat kuat. Ibu Truk menyelamatkan kita hari ini. Sebaiknya aku memanggil Erik Eskavator untuk membersihkan semua batunya. Sampai jumpa lagi untuk lebih banyak kesenangan dan petualangan di Bengkel Gecko. Halo semuanya. Erik sang Eskavator ada di sini untuk servis. Kami harus memeriksa stamina untuk semua panggilan yang dia lakukan. Siapa yang mau membantu? Aku rasa aku akan memilih kuning. Aku tahu kau ingin bermain, tapi aku pikir kau akan bersenang-senang bekerja di bengkel. Kami akan memulai dengan memeriksa mesinmu, Erik. Ayo kita bersenang-senang dengan suara mesin yang keras. Kau bisa melakukan lebih baik dari itu, Erik. Tangkapan bagus, kuning. Waktunya menguji roda tankmu. Bagian terakhir dari servis Erik. Coba kita lihat bagaimana lengan penggalimu bekerja. Oh, butuh sedikit oli, kuning. Bagus sekali, Erik. Kau sudah lulus servis, sehingga kau siap untuk menggali lebih banyak lagi. Apa kau mau bergabung dengannya, kuning? Sudah kubilang kerja bisa sangat menyenangkan. Sampai jumpa lagi untuk lebih banyak pekerjaan dan kesenangan di Bengkel Gecko. Kau benar, hijau. Ada kebakaran. Dan sepertinya truk pemadam kebakaran Fiona sedang dalam perjalanan. Oh tidak, ibu truk dan bayi truk sedang berlomba. Mereka terlalu berisik untuk mendengarkan sirene Fiona. Fiona, saatnya mengganti sirenemu dengan yang lebih keras. Ayo para mekanik, saatnya mengganti sirene Fiona. Itu dia, kita membutuhkan suara ninau yang lebih keras. Semua selesai. Cobalah, Fiona. Itu tidak benar. Kedengarannya seperti bel pintu. Mari coba lagi. Dan itu terdengar seperti dinosaurus. Kita membutuhkan ninau. Itu adalah ninau. Tapi harus lebih keras lagi. Kerucut itu membuat sirenemu lebih keras lagi, kuning. Mungkin sesuatu seperti itu akan berhasil dengan sirene. Huh?
Nah, itu Ninau yang keras. Sampai jumpa, Fiona. Sampai bertemu lagi di Bengkel Gecko. Selamat datang lagi di Bengkel Gecko semuanya. Kami baru saja menginstal sistem peringatan darurat kami. Hah? Seseorang pasti dalam masalah. Ayo, ayo tilik truk derek. Itu Eric, si eskavator. Kurasa dia menabrak batu. Lihat, dan mematahkan roda tanknya. Oh, Biru. Aku tahu badannya menakutkan, tapi kami butuh bantuanmu. Kau bisa bersikap berani demi kami? Aku tidak bisa meraihnya, dan aku terlalu besar untuk melewati celah itu. Astaga, kita harus cepat. Kurasa bendungan itu akan meluap. Biru cukup kecil untuk muat di bawah. Bagus sekali, Biru. Kau benar-benar pemberani. Oh, tidak. Bendungannya akan runtuh. Cepat, Biru. Bagus sekali, Biru. Kau atasi ketakutanmu. Hah, lihatlah. Ada pelangi. Selamat tinggal dari Gecko. Sampai jumpa. Hai semuanya. Gecko di sini. Kami dalam perjalanan pulang. Ah? Apa itu bayi truk? Ada apa, bayi truk? Kau kehilangan empengmu. Sudah, jangan sedih. Kami akan mencarikannya untukmu. Ayo, ayo, para mekanik. Coba lihat dari bunga merah itu. Bisakah kau melihat sesuatu? Bagaimana dengan pagar hijau itu? Bisakah kau melihat sesuatu di sana? Bagaimana dengan kolam, Biru? Maafkan aku, bayi truk. Aku tidak bisa menemukan empengmu dimanapun. Biru! Bagus sekali, kau menemukannya. Ini dia, bayi truk. Semuanya berakhir dengan baik. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Sampai jumpa. Biru, Biru, kau di mana? Halo semuanya. Hari ini kami bekerja di luar karena tangga Fiona tersangkut. Dia terlalu tinggi. Sebaiknya kita memeriksa bahanmu juga, Fiona. Oh, Biru, bisakah seseorang tolong ambilkan dongkrak? Kerja bagus, Merah. Aku akan mengambil kunci pasku.
Robot memantul. Jangan khawatir, Mera. Kami akan menurunkanmu. Hijau, kuning, ambilkan selimut. Aku punya ide. Mera, saat ku bilang lepaskan, kau lepaskan ya, oke? Lepaskan! Oh. Biru, saatnya kau menjadi pahlawan. Siap, Biru? 3, 2, 1. Mulai! Jangan khawatir, kami akan menangkapmu. Kau menyelamatkan hari ini, Biru. Hore! Untuk pahlawan kita. Ayo, para mekanik super. Ayo kita selesaikan servis Fiona. Kita akan bertemu lagi nanti. Dadah! Mobil pemadam Fiona? Ada masalah apa? Selangmu tidak berfungsi. Coba aku lihat. Kau jangan khawatir, Fiona. Kami segera memperbaikimu. Akan ku ambil kunci pas terbaikku. Apa? Ayo, para mekanik, tolong bantu aku. Kau baik-baik saja, Kuning. Ya, kurasa masalahnya sudah diperbaiki. Terima kasih telah mengunjungi kami di bengkel Gecko, Fiona. Sampai jumpa. Halo semuanya. Selamat datang di bengkel Gecko. Hari ini banyak sekali lumpur. Jadi kami menyiapkan tempat cuci mobil kami. Lihat, itu bayi truk datang untuk membersihkan semuanya. Halo bayi truk, biar ku tebak kau datang ke sini untuk apa? Ciprat, ciprat, dan ciprat. Aktifkan tempat cuci mobil Gecko. Ini tidak benar. Kau masih penuh lumpur. Tentu saja, kita belum mengisinya dengan sabun. Kau tidak bisa bersih jika tanpa sabun. Sekarang sabunnya terisi penuh. Kita bisa mencuci semua lumpur itu. Ini aneh. Fungsi rolnya untuk mencuci bersih gelembungnya.
itu dia. Bayi truk terlalu kecil untuk diraih rollernya. Hore! Pencucian mobilnya berfungsi dan bayi truknya bersih berkilau. Ini ucapan selamat dari Gecko. Sampai jumpa. Berlibur itu sangat menyenangkan. Aku suka berkemah. Api unggunnya mulai kecil. Kuning, bisa tolong ambilkan kayu bakar lagi? Kalau begitu saatnya untuk bercerita. Kurasa buku ceritanya ada di karavan hijau. Terima kasih, Kuni. Tunggu sebentar. Ini adalah penahan roda. Itu artinya... Cepat! Ayo, kejar karavannya! Pasti ada cara untuk menghentikan ini. Terima kasih, hijau. Obeng berputar. Hore! Bagus sekali, Tili. Kerja bagus semuanya. Kepanikan berakhir. Iya, hijau. Sekarang waktunya bercerita. Sampai jumpa lain waktu. Dadah! Ayo, para mekanik. Ada truk pemadam Fiona yang akan masuk hari ini. Wow! Hai kawan, aku Whistle, pemilik dari bengkel roda Whistle yang baru, sepenuhnya otomatis untuk memperbaiki berbagai hal. Halo Tuan Whistle, aku Gecko. Oh. Ini dia, pelanggan pertamaku. Setiap pekerjaan diselesaikan dengan cepat, jadi bengkel roda Whistle adalah nomor satu. Sampai nanti, Kodok. Namaku Gecko. Baiklah, Fiona. Ini tidak akan lama. Aku tidak terlalu yakin tombol mana yang untuk memulai servis. Oh, menekan semuanya sepertinya akan berhasil. Datang kembali, Fiona. Itu sangat cepat. Oh, astaga. Dia terlihat tidak sehat. Masuklah, Fiona. Coba kita lihat. Itu masalahnya. Whistle sangat buru-buru untuk menyelesaikan sesuatu, sehingga dia memasukkan sabun ke dalam tangkimu. Kami memperbaiki masalah dengan benar sekarang. Fiona berjalan tanpa gelembung. Aku yakin aku sudah menekan tombol yang benar. Ups. Sampai jumpa lagi di bengkel Gecko. Dadah.
Bisakah kau tolong berikan aku kunci pasnya, Biru? Ini bukan kunci pas, Biru. Ini sendok kayu. Kedengarannya seperti bayi truk. Aku ingin tahu ada apa dengan mereka. Aha, magnet di tanganku. Mempersembahkan elektromagnet Wilbur T-Weasel terbaru. Oh, bagaimana cara aku mematikannya? Oh, tidak. Tuan Weasel bermasalah dengan magnetnya. Semuanya baik-baik saja, Gecko. Jika kau bisa mematikan dayanya dengan memutar baut itu. Biru, hentikan. Magnetnya menarik segala sesuatu yang terbuat dari logam. Oh tidak, para mekanik. Aku tahu ibu daur ulang. Aku harus mematikan dayanya. Tapi aku tidak bisa menggunakan alat logam. Tentu saja, sendok kayu. Tidak apa-apa, teman. Aku akan segera membebaskanmu dengan peralatan yang terbuat dari sendok kayu. Itu tidak akan berhasil. Apa semuanya baik-baik saja? Bagus. Sampai jumpa lagi untuk petualang lainnya di Bengkel Gecko. Dah. Hampir sampai ke bengkel para mekanik. Seseorang menjatuhkan sampah di jalanan. Ada banyak sampah dan ibu daur ulang tidak terlihat senang. Ayo, kita mengikuti jejaknya. Kita akan tahu siapa yang menjatuhkannya. Jejaknya ke arah kiri. Itu Dylan, si dump truck. Bump truknya yang rusak menjatuhkan sampahnya. Tapi musiknya sangat keras sehingga dia tidak bisa menyadarinya. Nah, para mekanik, sekarang kita tidak bisa menangkap Dylan. Tapi aku tahu bagaimana cara mematikan musiknya. Mari mendaur ulang dan menyelamatkan hari ini. Dylan! Dylan! Bak trukmu rusak. Tapi jangan khawatir, aku akan memperbaikinya. Sementara ibu daur ulang dan para mekanik memilah sampahnya. Semuanya selesai. Bagaimana penyortirannya? Bergabung dengan kami lagi untuk lebih banyak petualangan di Bengkel Gecko. Dylan, matikan musiknya. Halo semuanya, hari ini hari yang sibuk. Bayi truk dan Max butuh penggantian ban. Tapi di mana Max? Halo Max. Ayo para mekanik. Kuning. Si kuning kepalanya terbentur. Jadi sekarang ku serahkan pada kalian.
kayaknya ada kesalahan. Ayo kuning. Ternyata bannya tertukar. Tidak apa-apa. Kita semua membuat kesalahan. Kita hanya perlu menukar bannya kembali. Jangan khawatir, Max. Kita akan segera menyelesaikannya. Yeah. Baik, truk. Kami tahu kau bersenang-senang. Tapi itu bannya punya Max. Kita harus mengembalikan padanya. Bagus sekali, bayi truk. Sangat penting untuk selalu mengembalikan kembali barang setelah kau meminjamnya. Sampai bertemu lagi. Dadah! Halo semuanya. Selamat datang di bengkel Gecko. Ini hari yang tenang. Kami hanya melakukan pembersihan musim semi. Wah, dari mana asal suara itu? Bobby Sibis, kau sama sekali tidak terlihat sehat. Ayolah, biar kami memeriksamu. Astaga, Bobby sama sekali tidak sehat. Kita lihat apa kita bisa mencari tahu apa yang salah. Mungkin radiatormu butuh air. Ayo, ayo para mekanik. Tidak. Bukan itu. Tunggu sebentar. Aha, Bobby yang malang mengalami kebocoran oli. Oli membuat mesin berjalan dengan lancar. Kami bisa memperbaikinya. Kami sudah menemukan sumber keluhanmu. Ada kebocoran oli dari pipamu. Mekanik hijau akan membuat lubangnya tertutup rapat. Dengan mengelas dengan percikan api yang sangat terang, plester akan menjaga lukamu tetap bersih. Hore! Bagus, mekanik biru. Bagus, mekanik hijau. Apa kau merasa lebih baik, Bobby? Pelanggan puas lainnya. Itu saja dari kami. Sampai bertemu lagi nanti di bengkel Gecko. Sampai jumpa. Halo semuanya. Ini hari ulang tahun mekanik hijau dan kita sedang bersiap untuk pesta pantai. Bersiap. Ini adalah balon helium. Jadi mereka mengambang. Semuanya sudah siap. Kita hanya menunggu Fiona membawakan kue ulang tahun untuk mekanik hijau. Hati-hati, Fiona. Jangan mengemudi. Pasirnya basah. Cepat, ombaknya akan datang. Kami akan tetap mengeluarkanmu, Fiona. Kita bisa mengeluarkannya dengan semua balonmu hijau. Aku tahu kau menyukai balonmu, tapi Fiona sangat membutuhkannya. Bolehkah kami menggunakannya? Berhasil! Ini berhasil! Ini berhasil dengan baik. Dia terbang tinggi. Itu dia. Ayo, para mekanik. Shhh.
Bagus sekali para mekanik. Dan inilah tamu pesta lainnya. Senang kalian semua bisa datang. Bagus sekali sudah mau berbagi hijau. Dan selamat ulang tahun untukmu. Hore! Ini hari yang sangat indah. Oh, coba lihat. Benda apa itu? Wow. Dengan balon besar ini, mereka akan menemukan garasiku dari jarak bermil-mil jauhnya. Siapa itu ya kira-kira? Aku sibuk. Max? Tambah angin untuk banmu? Baiklah. Tunggu. Tuan Whistle bukannya memasukkan angin dalam bannya Max, dia malah menggunakan helium untuk balon. Itu artinya... jangan panik, Max. Aku datang. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Memangnya apa salahku? Jangan panik, Max. Aku akan pikirkan sesuatu. Max, jika aku mengeluarkan sedikit angin dari bannya, kita akan meluncur seperti balon. Nah, itu dia. Arahkan ke bengkel. Sudah selesai, Max. Bagus seperti baru. Akan kutunjukkan pada Gecko begitu balon iklanku selesai.